Pemirsa, siswa baru SMA Negeri 6 Denpasar Bali dikenal pungutan 1,5 juta rupiah untuk pengadaan AC pendingin ruangan. Surat edaran pungutan viral di media sosial dan sekolah pun akhirnya membatalkan rencana tersebut. Dalam surat edaran SMA Negeri 6 Denpasar Bali, tertulis permintaan sumbangan untuk pengadaan pendingin ruangan atau AC di masing-masing kelas 1,5 juta rupiah. Meski statusnya sumbangan, namun pungutan ini dibebankan pada siswa baru yang harus lunas di bulan Oktober. Kepala sekolah beralasan, rencana pengadaan AC telah disepakati dalam rapat komite orang tua siswa baru pada 11 Juli lalu. Masing-masing ruangan rencana akan dipasang 2 unit AC. Usai surat edaran ini viral, sekolah membatalkan rencana tersebut. Keputusan rapat komite, interan komite, kita sepakat untuk mencabut daripada kesepakatan yang awal pengadaan AC itu. Sehingga kelas 10 orang tuanya itu hanya kena yang bulanan dan yang pakaian aja. Sekolah juga telah melakukan klarifikasi kepada inspektorat dan memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.